Hai hai sahabat dolanan Nyambi Sinau yang ada di rumah ataupun di mana saja. Jumpa lagi nih dengan Azara di program yang satu ini. Yap, kali ini Rara mau ngajak teman-teman di rumah untuk ikut Rara jalan-jalan di salah satu food center yang ada di Semarang. Lebih tepatnya nih di Grand Edge Semarang. Teman-teman udah ada yang pernah kesini belum? Tapi Rara kesini tuh sebenarnya mau cari tempat makanan yang jual pasta nih teman-teman. Soalnya Rara lagi pengen banget makan pasta. Hai 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 teman-teman dolanan Nyambi Sinau. Nah, di kali ini nih Azara udah berada di Grand Edge. Azara lagi nyari restoran Italia nih. Karena Azara mau nyari pasta. Nah, sekarang Azara udah ada di depan Massimo Pizzeria. Daripada penasaran, Azara langsung aja cobain deh, yuk. Permisi kak, kenalkan saya Azara dari dolanan Nyambi Sinau. Ayo kak Azara. Ada restoran Massimo nih, kita nyediain makanan Itali yang autentik. Ini ada menunya ada pasta sama pizza. Oh, Azara banyak banget. Boleh, nggak apa-apa. Mau nyoba pasta apa? Suka sayur nggak? Nggak, Azara nggak suka. Padahal di sini kita punya color pasta, jadi itu warnanya dari buah segar. Oh. Jadi nanti kalau nggak suka pasta, nggak suka sayur kan, jadi itu dimasak pakai sayur pastanya, pewarnanya alami. Oh. Gimana, mau nyoba nggak? Boleh. Ayo teman-teman, cocok nih pasta color rainbow ini, cocok banget bagi yang nggak suka sayur, seperti Azara ini. Ayo kak, Azara udah nyobek gak? Tunjukin ya. Oke. Nah, teman-teman di rumah, tadi Rara sudah bertemu dengan Kak Ina nih. Di tempat ini, tepatnya di Massimo Pizzeria ini, katanya ada menu pastanya nih teman-teman. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kata Kak Ina tadi, kalau pasta di sini menggunakan sayuran. Wah, gimana ya rasanya? Pasta dari sayuran. Kebayang gak sih buat teman-teman di rumah? Jujur aja nih teman-teman, Rara nggak begitu suka dengan namanya sayuran karena rasanya kurang enak nih teman-teman dan pahit. Padahal sayuran itu banyak banget loh manfaatnya. Daripada kita makin penasaran dengan wujud pasta dari sayuran itu tadi, mending ikutin Rara terus ya teman-teman. Ini Chef Ardi namanya, kenalan dulu. Halo Chef Ardi. Halo. Saya Azara. Gimana kabar? Saya Chef di sini. Oh ya, Pak. Sebelumnya nih, Azara kan mau buat pasta. Ya. Kita harus ngapain dulu ya? Sebelum kita masak, kita biasa preparing sanitasi, kita cuci tangan, kita pakai head, pakai apron, biar semua clean. Oke. Okay. Cuci tangan dulu. Kita cuci tangan dulu. Pakai sabun ya. Yap, sebelum kita melangkah lebih lanjut, Rara mau cuci tangan dulu nih teman-teman, supaya higienis dan gak ada kuman yang menempel, dan memakai celemek seperti ini, supaya baju kita gak kotor dari tepung. Ya, oke, kita udah ready, persiapan diri, kita udah cuci tangan, kita udah pakai apron, kita udah pakai topi. Topi gunanya buat nanti kalau kita masak biar rambutnya ada yang biar hygiene semua ya. Jadi kita ready, kita masak. Yap, ini dia Chef Ardi nih teman-teman, yang bakal ngajarin kita semua bagaimana membuat pasta dari sayuran. Udah gak sabar nih teman-teman, Rara buat bikin pasta sayurannya. Nah teman-teman, sekarang Azara udah siap nih dengan Chef Arnie. Dan kita udah siap untuk bikin color pasta. Oke. Okay. Katanya kan dari sayuran ya? Iya. Yeah. Berarti sayuran utamanya apa ya? Kita ini mau bikin yang color hijau ya, jadi pakai bayam. Oke. Okay. Oke, okay, kita bisa langsung mulai. Bentar, bahan-bahannya apa aja ya? Oh, bahannya sebelumnya... saya terangin ada tepung, telur, garam, sama buat pewarnanya bayam, sama minyak. Kalau alatnya apa aja? Alatnya kita pakai tangan. Kita iya karena ini kita volumenya sedikit, jadi kita bisa pakai tangan. Kita
biar lebih kuat. Oh, oke, bisa kita langsung mulai? Oke. Oke. Langsung ya kita mulai. Pertama kita siapin tepung. Hmm. Untuk satu resep ini kita ada 100 gram tepung. Boleh kita langsung tebarin di, ini udah bersih ya tadi ya tablenya. Okay. Tepung, terus garam. Garam. Kira-kira 1 sendok teh, 1 pucuk sendok teh. Udah. Okay. Terus telur. Oh, sebelumnya kita aduk dulu biar rata garamnya. Setelah rata kita bikin kayak gunung ya. Tengahnya bikin kayak kawah, nanti bisa buat tempat telurnya sama buat minyaknya. Biar enggak kemana-mana. Oh, oke. Okay? Nah, Zara pintar ya. Kita siapin telurnya. Kita buka telurnya. Terus minyaknya boleh Nazara tolong bantu? Itu minyak yang ini chili oil, yang itu yang olive oil. Oke. Okay? Oh, kira-kira 1 sendok makan ya. Chef punya sendok. Nah. Oh, oke. Okay. 1 sendok ya. Oke. Okay. 1 sendok udah kita taruh tengah. Oke, kita mix ya langsung ya. Agar apa dikasih minyak ya? Minyaknya untuk biar dia lebih solid, nanti nggak lengket juga. Oh. Oke. Kita aduk. Sembari kita campur tadi ya, bahan semua udah masuk, telur, kita siapin bayamnya juga ya. Oke, bayamnya buat pewarnanya, nanti kita ambil sarinya, ini kita chop ya. Dicop. Ya. Kita ambil kira-kira 1 genggam. Oke, udah siap ya. Kita chop bayamnya. Iris. Ya, diiris. Diiris lembut. Nah, seperti yang udah disebutin Chef Ari tadi nih, teman-teman. Jadi, bahan-bahannya tuh mudah banget loh. Di antaranya tepung gandum, telur, butter, dan tentu saja sayurannya nih, teman-teman. Ada bayam, wortel, dan buah pit. Bayam nantinya akan membuat pasta menjadi hijau, sedangkan wortel membuat pasta menjadi orange atau kuning. Dan buah pit akan membuat pasta menjadi merah. Kita siapin saringan, kita kasih air dikit, kita taruh di atasnya ya, adik-adik semua. Kita persari-sarinya, kita boleh campurin bayamnya juga sedikit biar ada rasa bayamnya lebih terasa ya. Oke, kita bisa campur, coba. Uli terus. Yang udah sempurna tuh gimana sih? Adonannya udah nggak lengket, terus dia emang udah solid ya. Emang tepungnya itu jadi kayak matang gitu, jadi kira-kira sampai waktunya mungkin 15 menitan ya. Wow. Dari proses tadi. Ini ya, ada yang terjadi. Ya, ini udah jadi ya, jadi jadinya kayak gini. Rara mau coba pegang, silakan. Wow, emang udah lihat gitu. Lengket. Ya, udah nggak lengket. Ini udah ready dimasak ya, nanti kita giling, terus kita keringin, terus kita potong. Clara mau bantuin chef buat giling? Mau dong. Oke, kita siapin timbangan dulu ya. Kita potong adonannya. Untuk satu porsi pasta di Massimo kita pakai 100 gram. 100 gram. 100 gram. Boleh bantu ditimbangin? Coba. Udah cukup 100 gram? Oke, lebih ya? Lebih dikit. Lebih dikit ya. Gila. Kita kurangin lagi. Oke, okay lah, cukup ya. Sebentar, kita pipihkan biar dia muat di mesinnya. Oke, okay, kita stylein dulu ya mesinnya, dari yang mulai yang besar, nanti besar terus ke kecil-kecil. Oke. Okay, Laras boleh bisa minta tolong? Iya. Oke, okay, Laras jaga yang di bawah ya. Step dari atas ya. Oke, adik-adik ini kita masukin ya pastanya. Kita giling.
Kira-kira 5 menit. Oke. Nanti baru dipotong. Iya. Nanti kalau sampai setelah panjang tipis, dia tipisnya rata, nanti bisa dipotong. Dikeringin dulu baru dipotong ya. Biar nggak terlalu lembek. Mesinnya biar save energi ya. Oke. Oke, udah, ini udah panjang kita akan. Oh iya teman-teman, sambil membuat adonan pasta ini, Rara mau ngasih sedikit info nih teman-teman. Jadi, pasta adalah makanan olahan yang digunakan pada masakan Italia nih teman-teman. Pasta dibuat dari tepung terigu semolina yang merupakan hasil gilingan biji gandum durum yang dicampur telur, sehingga sedikit berwarna kuning cerah. Seperti yang Rara buat nih teman-teman. Nah, pasta buatan Amerika sering dibuat dari campuran tepung terigu farina dan semolina, sehingga mempunyai tekstur yang lebih lembut untuk dijadikan hidangan seperti casserole. Di luar negara asalnya di Italia, pasta biasanya dijual di dalam kemasan dalam bentuk kering. Di Italia terdapat lebih dari 650 jenis pasta dan hampir di setiap tahunnya tercipta bentuk yang baru. Wih, keren banget ya teman-teman. Nama jenis pasta biasanya diambil berdasarkan nama-nama bentuk pasta dalam bahasa Italia. Pasta berbentuk pendek-pendek seperti penne disebut penne. Sedangkan pasta berbentuk kupu-kupu disebut farfalle. Wah, ini pastanya sudah jadi nih teman-teman. Siap untuk dimasak selanjutnya. Teman-teman, sekarang saya dan Chef Ardi udah siap untuk masak nih. Oh ya Chef, pertama-tama apa yang harus Oke, buat bumbunya ada chop onion, chop onion. Buat pertama butter, chop onion, garlic, ini bay leaf. Bay leaf tuh daun, kalau di sini kayak daun salam. Cuma dia lebih kecil, iya. Dia buat masakan western. Terus ada oregano, itu dari Itali. Terus susu, buat isiannya ada jamur. Jamurnya harus ada jamur apa ya? Jamur kambinyong. Jamurnya kayak gini. Nanti kita slice. Terus ada daging sapi. Daging sapi biasa kita slice panjang-panjang. Terus ada smoked beef. Smoked beef itu daging sapi yang udah diasapin ya. Oke, kita siapin toppingannya ya. Kita potong dulu jamurnya. Terus daging sapinya. Ini saya udah siapin ya daging sapinya, potongannya kayak gini, terus smoked beefnya kayak gini. Oke, kita bisa mulai masak. Pastanya boleh dimasukin, itu airnya udah mendidih kan? Oke, sebelum kita masukin pastanya, kita kasih minyak dulu. Kira-kira 1 sendok, biar dia nggak lengket nanti pastanya ya. Oke, cukup. Terus dikasih garam dikit, biar dia ada rasanya juga, nggak terlalu plain ya. Kita kasih garam. Oke, udah mendidih ya. Kita masukin tadi Rara pengennya yang merah ya. Iya. Oke, kita masakkan yang merah. Jadi ini yang dari beet. Oh, dari beet. Oke, kita urai. Diurai. Iya. Pasta ini harus direbus ke dalam air yang sudah benar-benar mendidih ya, supaya tingkat kematangannya maksimal. Rara sembari menunggu pastanya matang, kira-kira 10 menit, kita bikin sausnya dulu, oke? Kita nyalain kompor. Kita panaskan butter, ini butter ya, dia dari, kita panasin butter kira-kira 1 sendok teh. Kita masukkan bawang bombaynya. Oke adik-adik, kita masukkan bawang bombay. Terus ini tadi bay leaf ya, kita masukkan bersamaan. Kira-kira setengah lembar, kita potong jadi 2. Terus ada bawang putih juga, buat pengaruh penambah rasa juga kita kasih sedikit aja, karena bawang putih rasanya lebih strong, kita tambahin sedikit aja. Setelah bumbu semua masuk, kita bisa masukkan dagingnya. Kita masukkan daging sapi dulu sampai dia matang, agak setengah matang. Terus kita susulkan jamurnya, jamur kampinyong ya. Setelah jamur masuk, kita masukkan smoked beef.
Dia karena kan dia masuk terakhir karena dia udah matang, oke? Okay? Jadi dia masuknya terakhir biar dia nggak terlalu overcook. Kalau susunya terakhir ya? Susunya nanti terakhir. Setelah jamur kita masukkan herbs-nya. Ini tadi oregano ya. Yang dari Itali kita masukkan sedikit. Setelah campur semua jadi satu, kita kasih sedikit tepung. Tepung buat pengentalnya ya. Rara. Kita kasih 1 sendok teh. Setelah semua tercampur, kita masukkan susu fresh milk ya. Sedikit demi sedikit biar dia tidak menggumpal ya. Kira-kira 100 ml mungkin buat satu porsi ya. Setelah susu kita masukkan, kita mulai seasoning ya. Ada seasoningnya lada dan garam. Kira-kira 1 pucuk sendok teh. Terus merica, pepper. Kira-kira setengah sendok teh. Ini diaduk sampai mengental. Oke, kita matiin kompornya dulu, kita nunggu pastanya ya. Kita lihat pastanya apakah sudah matang. Pastanya udah matang ya, kita mulai saring ya. Okay. Ratas boleh pegangin. Ditaruh di atasnya aja. Jadi kita saring adik-adik, kita tiriskan. Oke. Okay. Oke, okay, pasta udah kita saring ya. Kita bisa mix dengan sausnya, creamy sausnya ini. Nah, kalau sudah direbus, saatnya ditiriskan dan siap dimasak selanjutnya bareng Chef Ardi nih. Untuk menambah rasa biar lebih enak, kita tambahin keju parmesan. Ini keju parmesan buat tambahan rasanya ya. Nah, saatnya kita memasak pastanya nih teman-teman. Oh iya, pasta ini juga memiliki sebutan lain loh, yaitu fettuccine. Teman-teman pasti tidak asing kan? Sebelum finishing, kita masukkan cooking cream. Jadi cooking cream tuh kayak susu tapi yang lebih kental. Jadi dia lebih kental dari susu. Kita masukkan kira-kira 1 sendok makan. Oke. Okay. Setelah agak mendidih, pastanya udah mateng. Oke, okay, kita plating ya, Laras. Boleh bantu plating? Ambilkan piringnya satu. Kita siapin piringnya. Oke. Okay. Diusahakan jangan sampai melewati batas piring sini ya, biar dia kelihatan bersih, masakannya clean, orang yang makan pun enak. Yeah. Untuk toppingannya, kita buat garnishnya, kita ada, nanti kita kasih taburan parmesan sama parsley, chopped parsley, oke? Okay? Yuk kita kasih parmesannya, ditaburin di atasnya. Rara suka keju nggak? Suka dong. Suka banget ya? Iya. Oke, okay, kita taburi pak. Chop parsley, kita kasih kuncup parsley yang bagus. Nah, udah jadi nih fettuccine bonet carbonaranya. So creamy banget nih. Kalau udah dimasak seperti ini, teman-teman di rumah pasti agak heran deh jika pasta ini dicampuri dari berbagai sayuran. Nah, teman-teman Dolsin, sekarang Azahra udah ditemenin sama Kak Ina. Dan semua makanan di depan mata Rara ini, salah satunya adalah karya Rara dengan Chef Ardi. Oh ya, Kak, ini ya? Ada beberapa makanan. Yang ini roti yang gede banget, ini apa ya? Ini namanya bread ala Eropa ya. Jadi
dari bahannya itu tanpa pengawet, tanpa pewarna juga, alami semuanya. Kalau yang ini apa? Kalau ini namanya bread platter. Jadi itu beberapa bread seperti ini di mix, ada disajikan pakai butter sama balsamic vinegar, olive oil sama balsamic. Oh ya kak, sekarang Azara mau nanya-nanya nih seputar tentang Massimo Pizzeria. Ya. Massimo Pizzeria yang dibuka di sini tuh sejak kapan ya? Kalau yang di sini dulunya sebelum jadi hotel ini, Massimo di bawah. Itu 23 Maret 2012. Lalu konsep dari Massimo Pizzeria sendiri ini apa ya? Kalau Massimo sendiri ini restoran ala Itali. Jadi lebih berkonsep ke healthy, fresh, non-MSG. Oh ya, menu unggulannya tuh apa sih? Untuk menu unggulannya ini, kalau Massimo, namanya juga Massimo Pizza sama Pasta. Ya, favoritnya pizza sama pasta. Lalu tadi kan Rara bikin fettuccine sayuran ya? Iya. Itu tuh inspirasinya tuh dari mana sih? Fettuccine carbonara ya? Iya. Kalau sebelumnya itu kan carbonara itu aslinya dari Itali, makanan Itali. Iya. Azara boleh nyoba? Azara udah kepingin banget nih. Nyoba yang carbonara ya. Creamy banget. Nah, teman-teman di rumah, selain pasta dan pizza, di Massimo Pizzeria ini juga ada berbagai jenis bread nih, teman-teman. Ada frappuccino, bread butter, from horse, dan ciabatta. Rara mau nyoba pastanya juga mau nyoba. Teman-teman ada yang mau? Sini-sini, segera ke Massimo Pizzeria di Grand Edge ya. Oh ya kak, ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah gak sih? Pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang gak suka sayur nih, bisa bilang sama mamahnya, mah dibikinin pasta mah yang ada pewarnanya alami dari sayur. Tanpa MSG ya? Misalnya yang hijau dari bayam, kalau yang merah itu dari buah bit. Ini tadi kan warnanya merah. Jadi itu sayur juga, kalau yang warna yang kuning itu dari wortel. Nah teman-teman, Azara tadi udah bikin dengan Chef Ardi, terus udah ngomong-ngomong sama Kak Ina. Gak kerasa banget nih, udah 30 menit nih Azara nemenin teman-teman di rumah. Dan tentunya menambah wawasan kita semua. Jangan lupa ya, selalu tonton Dengan Nyami Sinau di Cakra Semarang TV. Sampai jumpa, dadah!